Oke, kita lanjutkan. Tidak ada yang kurius di hal ini. Padahal sangat menarik. Kita hapus Wahyuni, sudah selesai presentasi. Kita lanjutkan presenter selanjutnya. Nah. Silakan Gina, ya, bukan saya yang milih ya. Ya. Bukan yang bertanya yang terpilih selanjutnya, tapi apa keberuntungan untuk selanjutnya. Silakan Gina share screen dan mempresentasikan. Iya, apakah sudah terlihat teman-teman dan dokter? Ya, silakan di slideshow dan dimulai presentasinya. Yang lain gimana? Sudah nampak kan? Slideshow full screen dan Sudah dong. Sudah. Sebelumnya saya izin mematikan kamera ya dokter karena sinyalnya kurang bagus. Selanjutnya, selamat sore untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Dr. Ulung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai seminal vesikulitis pada kuda yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Gina Nurjustika Rizal, B9404-2021-35. Untuk jurnal referensi yang saya pakai adalah mengenai review artikel yang membahas mengenai seminal vesikulitis pada kuda oleh Sharon et al. 2020. Seminal vesikulitis sendiri adalah penyakit atau merupakan peradangan pada kelenjar vesikularis yang umum terjadi pada kuda. Biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri pada salah satu maupun kedua kelenjar vesikularisnya. Dan pada kuda sendiri, kejadian ini menurunkan fertilitas yang akan membuat kerugian atau menyebabkan kerugian ekonomi dari kuda-kuda yang sakit, menurut Farner et al. 2000. Kuda jantan yang terkena seminal vesitis ya, menunjukkan perubahan dalam karakteristik ejakulat. Contohnya pada pada gambar yang saya tampilkan itu terdapat ejakulat dengan massa purulen atau piospermia. Dan selain adanya ejakulat dengan massa purulen ini, biasanya juga dapat ditemukan adanya darah pada ejakulat atau hemospermia yang akan menurunkan motilitas sperma, menyebabkan aglutinasi dan meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies atau ROS. Dan adanya akumulasi massa purulen dalam ejakulat ini akan menurunkan kualitas semen dan ketahanan hidup dari spermatozoanya sendiri, sehingga akan membatasi gerak dari si spermatozoa. Untuk etiopatogenesisnya, dalam jurnal yang saya pakai disebutkan bahwa bakteri yang dapat menyebabkan seminal vesikulitis diantaranya adalah Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli, Proteus vulgaris. Dan untuk kasus yang paling yang prevalensinya paling tinggi adalah Pseudomonas aeruginosa dan Klebsiella pneumonia. Sementara itu kasus yang paling umum ditemukan di lapangan adalah karena infeksi dari bakteri Pseudomonas aeruginosa. Dan terkadang ada laporan mengenai infeksi dari Brucella abortus dan Acinetobacter calquaceticus. Selanjutnya, untuk faktor predisposisi berdasarkan penelitian dari Sinclair Silva et al. 2020 dan Oliveira et al. 2020, kuda jantan dengan seminal vesikulitis berumur rata-rata 12-13 tahun, sehingga menurut penulis dari jurnal yang saya pakai, umur dan kontak dengan betina yang terkontaminasi dapat menjadi faktor predisposisi dari penyakit ini. Patogenesa atau rute jalannya penyakit dari seminal vesikulitis ini sebetulnya tidak terlalu belum terlalu jelas bagaimana berjalannya. Namun bisa disebutkan bahwa rute potensial
yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit ini bisa melalui infeksi ascending, yaitu bakteri masuk melalui uretra, descending, yaitu bakteri masuk melalui genital atau dari tractus urinarius, hematogenus melalui darah, limfogenus melalui sistem limfatik, dan invasi jaringan periglandular atau jaringan dari sekitar kelenjar vesikularisnya. Dan untuk temuan klinis yang bisa dilihat atau didapatkan pada kuda yang mengalami seminal vesikulitis, itu dalam banyak kasus dilaporkan bahwa kuda dengan seminal vesikulitis tidak akan menunjukkan gejala sistemik seperti demam, namun dapat menyebabkan perilaku mutilasi diri atau self-mutilation, seperti berguling, pinning, menegangkan dinding abdominal, biting, dan melihat ke samping atau flank. Ini bisa menjadi tanda bahwa kuda tersebut kesakitan. Dan biasanya untuk kasus ini teridentifikasi karena adanya subfertilitas atau infertilitas yang dihubungkan dengan perubahan karakter ejakulatnya. Untuk karakter ejakulatnya sendiri, warna semen normal kuda adalah putih atau putih keabuan. Sementara warna semen kuda vesikulitis itu akan berwarna kekuningan sampai kemerahan dengan masa perubahan hingga darah. Dan kualitas sperma bagus, namun ketahanan spermanya menurun drastis karena adanya nitrofil dan albuminasi. Bisa dilihat pada gambar 1, yang A itu hemospermia, dan yang B itu piospermia atau adanya masa purulen pada semen, dan C itu adalah cytological examination, dan dapat dilihat bahwa dalam cytological examinationnya ditemukan banyak sel darah putih. Sel darah putih ini dapat menghasilkan banyak ROS atau reaktif oksigen spesies dan memiliki sifat merusak spermatozoa. Sementara itu, ROS bila diikuti dengan infeksi bakteri, maka akan menyebabkan apoptosis sperma atau kematian sperma. Diagnosa ini dapat dilakukan dengan evaluasi semen, kultur mikroba, fractional semen collection, palpasi parietal, USG, ultrasonografi, evaluasi endoskopik, dan biopsi dan histopatologi, di mana pada palpasi parietal dapat dilihat atau dilakukan pemeriksaan mengenai pembesaran kelenjar dan perubahan konsistensi, dan pada USG itu penebalan dinding kelenjar dan perubahan intensitas. Untuk diagnosisnya sendiri, ini gambar yang saya tampilkan adalah hasil dari USG dan endoskopik, di mana pada mode Doppler dari USG dapat dilihat bahwa ditemukannya ada peningkatan vaskularisasi dinding kelenjar dibandingkan dengan kuda yang sehat. Dan pada endoskopiknya sendiri, itu merupakan diagnosa definitif untuk seminal vesikulitis, di mana pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan lumen dari kelenjar vaskularis, mencari ada atau tidaknya erosi pada epitel dinding, darah, serta masa purulen di lumen, serta pengambilan sampel untuk kultur. Terapinya yang dapat dilakukan itu ada banyak, namun tetap keberhasilannya itu terbatas. Untuk terapinya sendiri itu banyak yang dilaporkan, namun keberhasilannya masih terbatas. Ya, salah satunya adalah pemberian antibiotik yang diberikan secara sistemik. Tapi keberhasilan dari terapi ini kurang baik karena sebagian besar tidak dapat mencapai konsentrasi terapeutik dalam kelenjar. Dan secara umum itu pemberian sistemik itu dengan penetrasi yang memiliki penetrasi terbaik adalah sediaan enrofloxacin dan sulfonamid trimetropin. Namun pemilihannya itu karena tadi banyak bakteri yang dapat menyebabkan seminal vesikulitis, sehingga pemilihan antibiotiknya juga disesuaikan dengan jenis bakteri yang didapat saat kultur. Pilihan terapi lain adalah dengan infus antimikrobial dengan endoskopi, yaitu secara lokal. Namun dengan pertimbangan sebelum dilakukan infusi,
lumen vesikularis terlebih dulu di-flush atau dibersihkan oleh normal salin untuk mengeluarkan bakteri dan massa purulennya, baru dilakukan infus antimikrobial. Dan perlakuan ini dilakukan berulang selama 5 hari, contohnya dengan sediaan imipenem dan silastatin. Kombinasi terapi lokal dan sistemik juga dilaporkan. Contohnya dengan infus lokal melakukan amikasin dan dikombinasikan dengan sulfonamid trimetropin secara oral. Lalu ada juga terapi yang berupa tindakan bedah, yaitu dengan melakukan vesikulektomi. Namun tindakan ini sangat beresiko selain karena sulit untuk mencapai kelenjar vesikularis atau dibutuhkan kemampuan dan pengalaman yang baik oleh operator, tindakan operasi ini juga dapat menimbulkan beberapa komplikasi post-operasi seperti pendarahan, hematoma, formasi seroma, abses, dan kerusakan pada saraf ataupun otot pelvis. Sehingga untuk meningkatkan reproduksi dari kudanya sendiri, terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan, yaitu pemanfaatan spermatozoa dengan penggunaan extender yang sudah ditambahkan antibiotik untuk semen kuda yang terkena seminal vesikulitis, dan pemfraksian semen saat koleksi. Koleksi semen dari dua jets awal merupakan alternatif terbaik untuk koleksi semen kuda yang terkena seminal vesikulitis. Untuk simpulannya sendiri, diagnosa seminal vesikulitis ini sulit dilakukan karena membutuhkan endoskop untuk diagnosanya yang secara tepat. Namun, penggunaan koleksi semen yang difraksi dengan pemeriksaan mikroskopik dan mikrobiologi dapat digunakan sebagai diagnosa presumsi. Lalu, treatment atau pengobatan juga terkait dengan banyak faktor seperti jenis bakteri yang terlibat, kesediaan yang dipakai, rute administrasi yang digunakan, durasi pengobatan, dan lainnya. Sehingga untuk meminimalisir efek dari seminal vesikulitis pada kuda, dapat dilakukan pengoleksian semen yang difraksi dan difiltrasi, seperti yang disebutkan sebelumnya, yang diikuti dengan seleksi sperma dalam gradien lapisan tunggal. Selain itu, karena frekuensi recurrence atau infeksi ulang dapat terjadi, kriopreservasi semen setelah treatment yang berhasil itu sangat dianjurkan. Dan dalam kebanyakan kasus, kuda jantan yang terinfeksi itu perlu dirawat lebih dari sekali selama masa reproduksinya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Ulum. Ya, silakan. Pertanyaan buat Gina. Siapa ini? Izin bertanya, dokter? Ya. Baik, saya ingin menanyakan, tadi kan disebut diagnosa definitifnya itu menggunakan kultur. Kenapa pada diagnosa definitifnya itu tidak menggunakan USG atau palpasi? Terima kasih, dokter. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Dina. Sebetulnya diagnosanya itu bisa menggunakan palpasi perektal ataupun USG. Seperti yang saya tadi sebutkan, itu bisa melihat dari pembesaran si kelenjarnya dan si konsistensi dari kelenjarnya sendiri. Kalau dari USG-nya bisa dilihat ada tidaknya penebalan dinding kelenjar dan apakah ada perubahan dalam ekodensitas
di citra yang dihasilkan. Namun, kenapa yang dipakai adalah endoskopi dengan menggunakan kultur jaringan tersebut? Karena dengan menggunakan endoskopi, kita bisa langsung mengambil sampel, potongan sampel dari si seminal vesikulitisnya langsung dan dilihat dengan jelas gitu penyebabnya tuh bakteri apa ya spesifiknya gitu. Sementara pada palpasi perektal dan USG ini sebetulnya bisa dijadikan acuan, namun tidak definitif karena dalam beberapa laporan kasus itu terdapat kuda yang misalnya dia terjangkit seminal vesikulitis, namun pembesaran dari kelenjarnya maupun konsistensinya itu tidak terlalu bisa dibedakan dengan yang kuda normal, sehingga masih mengabu walaupun memang dari teorinya sendiri jika terjadinya peradangan kemungkinan besar kelenjarnya akan mengalami pembengkakan. Dan untuk USG-nya sendiri juga terdapat ada laporan bahwa perubahan densitas ini juga dapat terjadi pada kuda-kuda yang normal yang tidak mengalami seminal vesikulitis, sehingga menurut penulis dan menurut penulis di jurnal yang saya pakai itu lebih condong definitifnya itu menggunakan kultur yang didapat dari endoskopi. Terima kasih. Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Mana, Gen? Baik, dokter. Baik, ya. Terima kasih. Jadi kan ada ya hasil USG-nya disampaikan di PowerPoint juga. Sensitif tapi tidak spesifik. Sama-sama hitam. Tapi kan nggak tahu apa itu mukus, apa itu darah gitu kan. Ada di radiologi saya rasa itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke presenter selanjutnya. Kita sudah berjalan 2 jam ya. Jam 1, jam 2, jam 3. Mau berapa lagi buat apakah dituntaskan sampai selesai atau dipotong? Gimana? Silakan. Ibu Komti. Gimana Ibu Dina? Ya dok, kenapa dokter? Oh pasti nggak menyimak lagi ngapain ini Mbak Dina? Ya dokter tadi keputusannya ada terserah teman-teman dokter maunya bagaimana? Gimana teman-teman? Kita tuntaskan masih 9 lagi ya, separuh kan baru separuh ya ini. Bagaimana teman-teman? Lanjut aja. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kalau nggak ada suara masa saya dimarahin ini. Oke, perhatian selanjutnya kita lihat hasil rotasi dan hasilnya adalah Oke, Hikmah siap ya Hikmah. Tadi sudah terpilih terus Hikmahnya sedang tidak di lokasi. Iya. Akan silakan, dibantu oleh screen. Gina untuk presentasinya. Share screen-nya. Silakan. Ibu operator dibantu. Jadi tagihannya ke yang bersangkutan aja ya gini ya. Lumayan ini sudah berapa klien yang dilayani pada siang sore hari ini. Ada kendala share screen ya, silakan double apa? Full screen dan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Dr. Ulum dan kepada teman-teman semua. Di sini saya, Hikmah Nur Adila, NIMBES 94042021, akan memaparkan sebuah kasus gangguan organ reproduksi kelenjar aksesoris pada hewan jantan, yaitu pada kelenjar prostat. Adapun jurnal yang saya ambil yaitu tentang prostatitis in a young intact military working dog, a case report, yang dilaporkan oleh Yadav
dan Gokarn 2018, dan jurnal ini diterbitkan oleh The Journal of the Remote Veterinary Corps. Selanjutnya. Pendahuluan, seperti yang sudah kita ketahui, prostat merupakan kelenjar aksesorius pada organ reproduksi hewan jantan yang berfungsi atau berperan dalam melengkapi plasma simen. Dan perkembangan prostat ini pada hewan anjing ini dapat bergantung pada pengaruh hormonal androgen atau testosteron. Prostatitis adalah infeksi peradangan yang terjadi pada kelenjar prostat, dan kejadian prostatitis ini kejadiannya tidak bergantung pada usia, namun umumnya terjadi pada anjing jantan intek yang berumur lebih tua. Intek itu berarti hewan jantan ini tidak mengalami perlakuan kastrasi. Karena prostat ini perkembangannya bergantung dengan hormon testosteron, termasuk testosteron dari testis, oleh sebab itu, kastrasi dini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya prostatitis. Adapun etiologi atau penyebab dari prostatitis ini adalah umumnya itu dikarenakan adanya kontaminasi bakteri secara askenden dan biasanya berasal dari daerah uretra, jarang dari daerah bladder, renal, ataupun dari testikular. Dan infeksi bakteri yang menyebabkan prostatitis ini biasanya bakteri aerob gram positif atau gram negatif seperti Escherichia coli, Streptococcus, Staphylococcus, Klebsiella, dan lain-lain. Selanjutnya. Adapun diagnosis yang bisa dilakukan untuk mendiagnosa prostatitis ini bisa dilakukan dengan cara melihat gejala klinis dan pemeriksaan fisik, dilakukan palpasi intrarektal, kemudian bisa juga dilakukan sitologi cairan prostat, baik hasil ejakulasi maupun hasil prostatitik message itu ditekan. Biasanya prostatik message ini dilakukan untuk kejadian prostatitis yang berlangsung kronis. Kemudian diagnosis lainnya itu bisa dilakukan dengan bakteriologi cairan prostat atau urokultur. Diagnosis penunjang lainnya seperti pemeriksaan hematologi, kimia darah, ultrasonografi, radiografi, dan bisa juga dilakukan dengan prostat biopsi. Selanjutnya. Berikut merupakan laporan kasus yang dilaporkan di jurnal ini. Sinyalmen yaitu seekor anjing berjenis Labrador Retriever, berjenis kelamin jantan, berumur 1 tahun 2 bulan dengan bobot badan 27 kg dan anjing ini merupakan anjing pekerja militer yang dievakuasi dari dataran tinggi India Utara. Anamnesa dan gejala klinis, anjing ini mengalami demam, anoreksia atau kehilangan nafsu makan, kemudian diketahui juga mengalami serang urea, yaitu dia kesulitan untuk urinasi, sehingga menyebabkan retensi urin, dan sekalipun dia urinasi, urinnya itu berwarna gelap dan hanya dalam jumlah sedikit. Selain itu, dilaporkan juga selama 3 hari terakhir ini, anjing tersebut mengalami konstipasi atau kesulitan defekasi, dan disertai juga dyschezia, yaitu karena adanya defekasi yang sulit, sehingga menyebabkan rasa nyeri. Selanjutnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan klinis, yaitu didapatkan hasil peningkatan suhu, dehidrasi akut, CRT-nya lebih dari 3 detik, dan diketahui membran mukosa pucat, dan anjing juga mengalami letargi. Jadi ketika anjing sampai ke rumah sakit itu, anjing tersebut tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Selain itu ditemukan juga adanya gejala menggigil intermiten. Kemudian dilakukan palpasi di bagian kaudal abdomen dan ternyata menunjukkan rasa nyeri dan didapatkan juga vesika urinarianya itu tegang. Kemudian dilakukan digital palpasi intrarektal dan didapatkan kelenjar prostatnya itu sangat membesar dan si anjing ini menunjukkan rasa nyeri. Selanjutnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasil yang didapatkan dari pemeriksaan hematologi, anjing ini mengalami anemia, VCV-nya rendah, dan yang selainnya itu normal. Kemudian di pemeriksaan biokimia darah, didapatkan adanya peningkatan kreatinin serum,
dan adanya peningkatan kadar bilirubin total atau hiperbilirubinemia. Kemudian dilakukan urinalisis, yaitu urinalisis ini dilakukan dari urin yang dikumpulkan secara kateterisasi dan didapatkan hasil pH urinnya itu 7 dan ditemukan adanya protein dalam urin dengan grade-nya 3+, ditemukan juga badan keton dalam urin dengan grade-nya 2+, dan ditemukan juga sel darah putih atau leukosit dengan grade-nya 2+. Selanjutnya. Kemudian dilakukan diagnosa penunjang, yaitu dengan X-ray menunjukkan adanya distensi vesika urinaria yang parah. Hal ini menunjukkan adanya infeksi sekunder, yaitu adanya infeksi saluran urinaria. Dan dilaporkan juga bahwa infeksi saluran urinaria ini sering menyertai prostatitis. Dan dilakukan juga pemeriksaan ultrasonografi dan hasilnya abdomen menunjukkan adanya pembesaran prostat dengan citra hiperekoik dan adanya penebalan dinding vesika urinaria. Dan ditemukan juga adanya sedimen pada vesika urinaria. Selanjutnya, terapi dan penanganan. Nah, pada hari pertama untuk mengatasi retensi urin, urin ini dikateterisasi dan didapatkan berat sekitar 1,7 kg dengan berwarna merah tua dan bau yang ditimbulkannya itu tidak sedap. Kemudian dilakukan sentrifugasi dan ternyata tidak ada endapan. Hal ini membuktikan bahwa warna merah pekatnya ini dikarenakan si anjing ini mengalami hemoglobinuria. Klik lagi. Nah, untuk mengatasi defisit cairan ini, si anjing diberi linger laktat 10 ml per kilogram berat badan secara intravena, diinjeksi antibiotik enrofloksasi 5 ml per kilogram secara peroral, kemudian diinjeksi meloxicam 0,2 mg per kilogram berat badan secara intramuskular sebagai antiinflamasi, dan diinjeksikan vitamin B kompleks 0,5 ml per intramuskular. Hal ini dilakukan selama 6 hari. Pada hari kedua, dievaluasi lagi, ternyata anjing masih mengalami serang uria. Pada hari ketiga, dievaluasi lagi, ternyata warna urinnya itu masih kemerahan, namun tidak sepekat pada hari pertama. Kemudian, nafsu makan anjing ini juga mulai kembali, dan produksi feses mulai teratur. Pada hari keempat, warna urin kembali normal. Kemudian, anjing ini mulai bisa urinasi sendiri tanpa bantuan kateter. Kemudian dilakukan palpasi intrarektal dan ternyata ukuran prostatnya telah berkurang drastis. Tetapi ketika dilakukan ultrasonografi masih menunjukkan penebalan dinding vesika urinaria. Selanjutnya, pada hari kelima anjing ini kondisinya meningkat, anjing menjadi lebih aktif dan responsif. Nafsu makannya kembali mendekati normal dan pada hari ke-6 antibiotik enrofloxacin ini dihentikan. Namun ternyata ada kejadian anjing memuntahkan sedikit ingesta beberapa menit setelah makan pada hari ke-6 dan hari ke-7 juga. Kemudian ternyata pada hari ke-7 anjing ini mengalami drop kembali, kondisinya memburuk, nafsu makannya kembali hilang, kemudian ditemukan ketika jalan juga sempoyongan, berat badannya menjadi turun dari 27 kg menjadi 22 kg. Kemudian dilakukanlah injeksi ranitidin 1 ml per kilogram berat badan secara intramuskular. Terapi berlanjut, kemudian dilakukanlah pemberian antibiotik kedua, yaitu amoksilin trihidrat dan potasium kalkunat secara peroral, dan diberikan juga antibiotik secara intravena, yaitu dengan injeksi metronidazole, aktulosa 5 ml per oral, dan diberikan juga untuk menangani defisit cairan, yaitu diberikan ringalaktat dan dextrose normalsalin secara intravena setiap hari. Pengobatan ini dilanjutkan selama 5 hari. Di samping terapi, anjing juga pakannya itu dimodifikasi menjadi yang diet yang kaya protein dengan porsi lebih kecil dan pemberian makannya itu teratur 2-3 kali per hari. Selanjutnya, pada hari ke-13, anjing dinyatakan kondisinya membaik. Dan pada hari ke-15, semua terapi dihentikan dan didapatkan pula terjadi kenaikan berat badan yang stabil hingga 26 kg. Nah, berikut di samping merupakan
hasil evaluasi hematologi, biokimia darah dan urin terlihat adanya peningkatan. Dan di akhir di pasca perawatan ini tidak ada ditemukannya kelainan lagi. Selanjutnya. Diskusi. Prostat ini akan meningkat volumenya seiring bertambah usia pada hewan yang tidak dikastrasi. Benign prostatic hiperplasia merupakan faktor predisposisi prostatitis dan biasanya kejadian BPH ini sering bersamaan dengan prostatitis. Oleh sebab itu, seringkali membutuhkan terapi kombinasi untuk menangani kedua kondisi. Pengobatan prostatitis merupakan sebuah tantangan. Mengapa? Karena sifat penyakit ini berulang dan antibiotik yang harus dipilih juga harus berdasarkan kepekaan bakteri dan kemampuan antibiotik berdifusi ke dalam cairan prostat dalam konsentrasi terapeutik. Antibiotik yang paling efektif untuk mengobati sebagian besar infeksi bakteri aerobik pada prostat anjing beberapa diantaranya adalah chloramphenicol, trimetoprim sulfa, fluoroquinolone, erlofloxacin. Mengapa? Karena antibiotik ini tidak terionisasi pada pH netral dengan kelarutan lemaknya tinggi. Strategi pengobatan prostatitis pada anjing, selain terapi antimikroba spesifik, bisa juga dipertimbangkan terapi kastrasi atau antiandrogen untuk mencapai penurunan ukuran prostat. Kesimpulannya, dalam kasus ini, anjing didiagnosis sebagai kasus prostatitis dengan diagnosa secara palpasi intrarektal, radiografi, dan ultrasonografi berhasil dikelola secara medis dengan terapi antibiotik tanpa komplikasi dan pemulihannya baik. Next, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Dr. Ulum. Baik, terima kasih Hikmah. Silakan pertanyaan buat Hikmah. Izin bertanya, Dok. Ya. Pada kasus prostatitis ini, apakah ya, dilanjut silakan. Yes. Apakah pada kasus prostatitis ini bisa menimbulkan kelainan pada spermatozoa? Kalau ada kelainan seperti apakah? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hesi atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab. Jadi memang di jurnal ini tidak dibahas pengaruh prostatitis terhadap spermatozoa, namun menurut saya akan berpengaruh. Mengapa? Karena prostat ini kan menghasilkan plasma nutrisi dan menjadi media transport bagi spermatozoa. Jadi akan berpengaruh pada kualitas sperma. Dan dalam jurnal yang lain yang saya baca ditemukan juga bahwa jurnal tersebut menyebutkan bahwa prostat yang berlangsung kronis biasanya gejalanya kan subklinis, tidak terlalu melihat ada kesakitan atau tidak ada demam gitu, lebih keberpengaruh pada kualitas semennya. Dan biasanya itu menjadikan si kualitas semennya itu hipofertil. Ya, hipofertil. Jadi kemampuan untuk membuahinya tuh berkurang. Jadi untuk hewan anjing yang mengalami prostatitis ini biasanya semennya itu tidak layak untuk ditampung dan dijadikan bahan untuk inseminasi buatan. Seperti itu. Kak Hesi. Oh, terima kasih, Hikmah. Oke. Ada lagi? Cukup? Izin bertanya, dokter. Ya, Yun. Untuk yang apa? Metode pengobatan dari prostatitis sendiri itu kan tadi dilakukan dengan pemberian antibiotik. Untuk kasus prostatitis tadi kan diberikan pengobatan dengan pemberian antibiotik. Nah, terus tadi katanya dengan pengobatan ini juga terus terjadi pengulangan dari prostatitis. Apakah opsi operasi atau pengangkatan dari kelenjar ini bisa dilakukan atau tetap memilih dengan antibiotik? Baik, Wahyuni, terima kasih atas pertanyaannya.
Sebenarnya menurut saya bisa jadi bisa ada opsi lain untuk dilakukan pengangkatan. Namun pada kondisi yang di jurnal ini kan hewannya itu mengalami demam, mengalami pokoknya keadaan fisiknya itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pembedahan sehingga harus diterapi dulu hingga sehat baru bisa dilakukan pembedahan. Setahu saya seperti itu. Tapi intinya bisa dilakukan. Baik, terima kasih. Selain ya, Wahyuni. Oke. Baik. Kita lanjutkan ke presenter berikutnya ya.